Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa zurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini memberikan kita kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Wa muslimun dan riwayat Imam Muslim. Lallahu ashaddu faraha bitaubati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatih bi ardin falat famfalatat min yadihi wa alaiha ta'amuhu wa sharabuh fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaji'a bi zilliha qad ayisa min rahilatih. Wabainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatan 'indah fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah bersangatan gembira dengan tobatnya seorang hamba ketika hamba itu tobat kepada Allah. Bersangatan gembira Allah itu melebihi dari gembiranya salah seorang kamu yang adalah dia di atas tunggangannya atau kendaraannya di padang Sahara. Kemudian lepas hilang itu kendaraannya, tunggangannya dari tangannya. Sedangkan di atas tunggangan itu ada makanan dan minumannya. Maka dia putus asa daripada tunggangannya itu. Lalu dia datang ke sebuah sebatang pohon. Dia berbaring di naungannya pohon tadi. Dan dia putus asa daripada tunggangannya yang hilang itu. Tatkala dia demikian, tiba-tiba muncul tunggangannya itu. Tiba-tiba ada tunggangannya itu berdiri di sisinya. Maka dia pegang tali kendalinya. Kemudian dia berkata dari bersangatan gembiranya itu, dia berkata, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhan engkau. Tersalah dia dari bersangatan gembiranya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kegembiraan seseorang.
Orang ini bertunggangan kuda di padang Sahara. Di padang Sahara, padang pasir yang tidak ada seorang pun di sana selain daripada dia bertunggangan kuda itu. Nah, begitu laki-laki tadi turun dari kudanya istirahat, ternyata kudanya itu lepas, lari dan hilang. Maka di kuda itu semua bahan-bahan bekalnya, di kuda itu makanannya, ada minumannya dan sebagainya. Kesana kemari mencari di padang pasir itu, dia kada bertemu dengan kudanya itu, dan dia sudah putus asa, sehingga dia menyimpulkan bahwa kudanya itu tidak akan kembali lagi. Nah, di waktu putus asa itu dia cari pohon untuk bernaung. Bernaunglah di bawah naungan pohon itu. Tiba-tiba kuda tadi datang. Tiba-tiba kuda tadi ada, masih lengkap dengan segala bekal yang ada di atasnya. Nah, kita bisa membayangkan betapa gembiranya hati pemuda tadi. Betapa gembiranya hati orang tadi. Karena sesuatu yang sudah putus asa tiba-tiba datang, tiba-tiba dapat dan selamat. Nah, tentu hatinya sangat gembira. Nah, dibandingkan dengan kegembiraan Allah apabila kita bertobat kepadanya, maka Allah lebih gembira dari orang tadi. Jadi artinya, apabila kita melakukan suatu dosa lalu kita bertobat kepada Allah, maka Allah itu sangat gembira, sangat suka menyambut kedatangan kita yang kembali, yang bertobat kepadanya setelah melakukan perbuatan maksiat atau dosa tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan bersangatan gembira Allah Ta'ala itu? Apa artinya Allah Ta'ala itu bersangatan gembira bila mana kita bertobat kepadanya? Para ulama menjelaskan maksudnya bahwa Allah bersangatan gembira apabila kita ini tobat kepadanya, artinya adalah bahwa Allah akan memberikan kita ganjaran yang besar. Allah memberikan kepada kita ganjaran pahala yang sangat banyak. Allah memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Itu sebagai bukti kegembiraan Allah bila mana kita bertobat kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang Allah berikan kepada orang yang bertobat itu? Pertama, ansahullah habidhih wa jawarihahu wa bika al-ardib bidhunubah. Itu yang pertama diberikan Allah. Allah lupakan para malaikat hafazah. Allah lupakan anggota-anggota tubuh yang berbuat maksiat itu. Allah lupakan tempat-tempat di mana kita berbuat maksiat itu. Allah bikin semua itu lupa. Kan malaikat ini di hadapan Allah jadi saksi bahwa kita melakukan dosa. Anggota-anggota tubuh kita di akhirat lapor kepada Allah bahwa dia melakukan dosa. Tempat-tempat di bumi yang di mana pernah kita melakukan maksiat itu lapor kepada Allah bahwa di atas dia pernah pulan bin pulan berbuat maksiat. Nah, bila mana kita tobat kepada Allah, Allah gembira dengan tobat kita. Allah berikan kita yang pertama, Allah lupakan semua saksi-saksi itu, sehingga mereka tidak akan lapor kepada Allah bahwa kita pernah berbuat maksiat. Nah, satu.
Yang kedua, faidah atau buah daripada kegembiraan Allah tadi, Allah berikan kepada kita, yubaddilullah sayyiatihi hasanat. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu, begitu kita tobat, diganti oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa yang kita lakukan, banyak dosa yang kita lakukan, begitu kita tobat kepada Allah, itu diganti Allah dengan kebaikan. Nah, itu satu akibat daripada bersangatan gembiranya Allah kepada hamba yang tobat itu. Yang ketiga, ja'alahu habiban ba'da an kana aduwa. Orang yang tobat ini dijadikan Allah kekasih yang dulunya adalah musuh. At-taib habibullah. Orang yang tobat itu adalah habibullah, kekasihnya Allah. Nah, begitu kita tobat, Allah memanggil kita dengan panggilan ya habibi, wahai kekasihku. Yang keempat, ja'alahu naqiyyan minaz dzunub kaman la dzambalah. Allah bersihkan dirinya dari dosa sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Nah, yang kelima, Allah berikan pahala-pahala yang besar yang akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Nah, ini orang yang tobat kepada Allah tadi. Karena Allah sangat gembira, Allah berikan hadiah macam-macam kepada orang yang kembali kepadanya sesudah melakukan dosa dan maksiat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa tabarani bi sanadin hasan man ahsana fi ma baqiya ghufira lahu ma madha wa man asaa fi ma baqiya ukhiza bima madha wa bima baqiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbaiki dirinya, barang siapa yang memperbaiki dirinya pada sisa umurnya, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan pada sisa umurnya, maka dia disiksa dengan dosa-dosa yang telah lalu dan dengan dosa-dosa yang tersisa pada umurnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang ini umur sudah anggap misalnya 60 tahun. Nah, selama 60 tahun orang ini macam-macam maksiat dilakukan. Kemudian orang ini sudah umur 60 tahun, lalu dia memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan bertobat, dengan beramal saleh. 3 tahun kemudian orang ini meninggal dunia. Nah, 3 tahun kemudian orang ini meninggal dunia. Maka Allah ampuni kejahatan-kejahatan yang telah lalu itu. Karena dia memperbaiki diri di akhir-akhir masa hidupnya itu. Tetapi sebaliknya, apabila orang berbuat kejahatan, berbuat kejahatan, berbuat kejahatan di masa lalunya dan tidak ada memperbaiki diri, sehingga umur yang tersisa daripadanya itu digunakannya pula untuk kejahatan-kejahatan, maka dia disiksa dengan sebab dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang kemudiannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau orang sudah umur misalnya 60 tahun, 70 tahun, apalagi lebih pada itu umur, nah sisa umurnya ada itu baguskan diri.
Sisa umur na Anda itu manfaatkan untuk segala macam kebaikan. Bila ini bisa kita perbuat, maka otomatis akhlak perbuatan kita yang lalu itu dihapuskan oleh Allah yang tidak baiknya. Nah, ini yang disebut dengan husnul khatimah itu. Ini yang disebut dengan husnul khatimah. Artinya bagaimanapun kelakuan-kelakuan buruknya di masa lalu, tapi begitu akhir-akhir menjelang kematian dia berbuat kebaikan, nah ini orang yang disebut husnul khatimah. Artinya kesudahan yang bagus. Bila kesudahan yang bagus itu didapatnya, maka yang telah lalu itu kejahatan otomatis gugur dan hilang sendirinya. وابن حبان بصحيحه والحاكم وصححه والطبراني بسند رواته ثقات أن معاذ بن جبل أراد سفرا bahwa Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendak musafir. Faqala, maka Mu'adz berkata, ya Rasulullah, ausini, berikan ulun pesan, berikan ulun wasiat. Nah, ini adalah merupakan satu sunnah. Orang yang hendak musafir itu disunatkan mendatangi orang-orang saleh. Orang hendak musafir itu disunatkan datang kepada para ulama. Apa datang ke sana? Tujuan yang pertama adalah minta nasihat. Apa-apa yang perlu dilakukan di dalam perjalanan itu. Yang kedua, minta doa kepada mereka itu. Nah, macam Mu'azmin hendak musafir, beliau datang dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau minta pesan, minta nasihat. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "U'budillah wa la tusyriku bihi syai'a." U'budillah wa la tusyrik bihi syai'a. Wahai Mu'adz, sembahlah Allah dan jangan engkau mengutuk, mensekutukan dengan Allah itu sesuatu. Artinya bahasa kita, wahai Mu'adz, jaga iman tauhid engkau. Karena waktu musafir ini banyak yang dilihat, banyak yang dirasa, banyak yang didengar, mungkin ada hal-hal yang bisa mengganggu akidah, yang mengganggu keimanan kita. Maka Nabi kita berpesan, jaga iman engkau kepada Allah. Qala, ya Rasulullah, zidni. Nah, ujar Mu'adz, wahai Rasulullah, tambahi pang lagi, nasihatnya apa? Tambahi lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza asa'ta fa'ahsin." Ujar Nabi, bila engkau wahai Mu'adz berbuat satu kejahatan, bila engkau berbuat dosa, fa'ahsin, maka berbuat baiklah engkau. Wa tuhassin khuluqak, hendaklah engkau perbaiki budi pekerti akhlak engkau. Wa Tirmidzi wa shahahahu, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ujar Nabi, takwalah engkau kepada Allah wahai Mu'adz, sekira-kira dimanapun engkau berada, baik di kampung, baik di jalan, baik di tempat tujuan musafir, takwalah kepada Allah. Yang kedua, iringkan perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu menghapus perbuatan jahat. Dan berakhlaklah engkau kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik.
Nah, itu pesan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz waktu beliau hendak musafir. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi hadis ini memberikan petunjuk kepada kita secara umum bahwa apabila kita melakukan satu dosa, maka segeralah iringi dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu macam-macam, yang pasti dulu adalah tobat. Setelah berbuat kejahatan, maka iringkan dengan tobat dan perbuatan-perbuatan baik yang lain, karena itu menghapuskan dosa yang kita perbuat tadi. Nah, artinya apa di sini? Bahwa Nabi kita, beliau tidak mengatakan jangan berbuat dosa, karena hal itu kadang mungkin dilakukan bagi seorang manusia yang tidak maksum, yang tidak terpelihara. Setiap manusia itu pasti ada memperbuat dosa, tetapi yang diperintahkan oleh Nabi adalah bukannya jangan berbuat dosa, tapi Nabi kita perintah bila engkau berbuat dosa, maka iringkan dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu menghapuskan dosa, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi ditambah oleh Rasulullah bahwa engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik, karena akhlak yang baik ini adalah merupakan sesuatu perbuatan yang sangat berguna untuk menghapuskan dosa. Kita masih ingat kisah seorang abid ahli ibadat yang berapa puluh tahun beribadah kepada Allah. Nah, begitu abid ini berzina. Nah, setelah berzina, lalu abid ini memberikan roti yang ada padanya kepada orang yang kelaparan. Ditimbang dosa zinanya dengan amal yang sekian puluh tahun itu kali cukup. Tetapi sedekah roti kepada orang yang membutuhkan itu yang bisa mengalahkan dosanya zina itu. Nah, memberikan roti kepada orang yang memerlukan itu adalah bagian daripada akhlak yang baik. Nah, makanya ujar Nabi tadi, bila engkau berbuat dosa, maka iringkanlah dosa itu dengan perbuatan baik, seperti tobat, istighfar, salawat dan sebagainya, dan lagi berakhlaklah kamu dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna husnal khuluq la yudhibul khati'ah kama tudhibu samsul jalid." Ujar Nabi kita, sesungguhnya budi pekerti, akhlak yang bagus itu dia menghancurkan dosa, meluluhkan dosa, sebagaimana menghancurkan meluluhkannya matahari akan air yang beku. Nah, banyu es to, andakah kepanas luluhnya. Nah, begitulah akhlak yang baik ini, dia meluluhkan, menghancurkan dosa yang pernah kita lakukan itu. Rasulullah SAW bersabda lagi, "Innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'ifun fil ibadah." Seorang hamba itu mencapai dengan kebaikan akhlaknya derajat yang besar, kemuliaan yang tinggi di sisi Allah, padahal dia lemah ibadahnya. Orang ini ibadahnya kada kuat, tetapi budi pekertinya orang ini bagus, akhlaknya bagus, maka orang ini dengan budi pekerti yang bagus itu ditempatkan Allah pada ketempat yang tinggi, pada derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lalu akhlak yang bagus yang dimaksud itu
yang bisa menggugurkan dosa, yang menghapuskan kesalahan itu. Nah, Rasulullah menjelaskan secara garis besar tentang akhlak yang baik itu. Ujar Nabi kita, baik akhlak itu tasilu man kata'ak wa tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak. Tasilu man kata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamak. Itu dasar daripada akhlak yang baik, pokok akhlak yang baik. Menghubungi orang yang tidak pernah menghubungi engkau. Nah, kita ada bisi kawan, ada bisi keluarga yang jauh dari kita, yang kada pernah menghubungi kita. Ada pernah menghubungi lewat surat, lewat apa, kada pernah. Nah, kita hubungi mereka itu. Satu, itu akhlak yang baik. Yang kedua, wa tu'ti man haramak, memberi orang yang tidak memberi engkau. Kada usah memberi kita baaruhan, kada usah maatari. Nah, kalau kita baaruhan, atari. Nah, atari. Kada usah memberi kita, bilanya ada kelebihan rezeki, kada pernah memberi kita. Nah, kita ada lebihan rezeki, berikan kepadanya. Nah, itu adalah baik akhlak. Yang ketiga, ujar Nabi, engkau maafkan orang yang menzalim engkau. Kada perlu menunggu minta maaf. Nah, orang ada, kita dengar ada orang menggibah kita, sudah kita maafkannya. Ada orang kita dengar memfitnah kita, kita maafkannya, kada perlu menunggu inya minta maaf. Nah, ini budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Itu yang seperti itulah yang menghapuskan dosa kita, yang meluluhkan dosa kita. Kalau ada orang misalnya menggibah kita, menganiaya kita, lalu kita maafkan mereka itu, maka sangat banyak, tidak sedikit dosa yang gugur di tubuh kita. Kita mendengar ada si anu nyambat pian ini, aku maafkan. Nah, itu lebih baik daripada istighfar-istighfar yang kita baca. Karena yang kita pakai itu adalah merupakan akhlakullahul a'zam, akhlak Allah yang besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tiga perkara itu pokok daripada akhlak yang baik. Nah, cabang-cabangnya, pemurah ke cabang-cabangnya. Kalau kita memberi kepada orang yang memberi kita, itu biasa aja. Beberian itu biasa sudah. Ini memberi, kita beri. Ini baruhan matahari, kita atari. Itu sudah lumrah. Tapi kalau kita memberi kepada orang yang kada pernah memberi kita, nah ini akhlak yang baik. Itu pemurah. Itu cabang daripada akhlak yang baik. Apalagi cabang daripada akhlak yang baik itu la fadza. Nah, tidak kasar tutur katanya. Tidak kasar tutur katanya. Nah, kada ada keluar artinya di mulutnya itu satu ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang. Ucapan yang kasar. Nah, ini buah daripada akhlak yang baik tadi. Termasuk dalam golongan akhlak yang baik itu adalah la yuhibbul jidal. Dia tidak suka berdebat. Nah, orang yang akhlaknya baik itu dia kada suka bertengkar. Kada suka berdebat, kada suka bakakarasan. Kada suka berdebat. Rasulullah telah menyatakan bahwa man tarakal mira wa huwa muhik
buniyalahu baitun fi a'lal jannah. Orang yang meninggalkan berdebat bahwal bakakarasan itu, padahal dia benar, tapi dia tinggalkan, maka dia dibangunkan rumah di atas surga. Berdebat bahwal yang kada kakaruan, bakakarasan. Padahal seorang ini bujur, seorang bujur, adanya mengarasi, ya sudah. Bukan masalah agama, bukan masalah untung rugi, masalah pandiran-pandiran nang kada kakaruan, nang kada ada manfaatnya, bakakarasan, bahualan. Nah, kalau kita punya akhlak yang baik, tinggalkan perdebatan itu. Dan meninggalkan perdebatan itu bukan sia-sia. Allah akan memberi kita suatu hadiah rumah di atas surga. Jika kita meninggalkan perdebatan itu. Contoh perdebatan yang kada manfaatnya, nang bila kita tinggalkan, kita dapat pahala yang besar dan bagian akhlak yang baik yang kita dapat. Umpamanya berselisih bahwa dalam masalah-masalah pembicaraan bakawanan bapa, umpamanya jari kita amun mulai sini kita ke Samarinda itu 7 jam hanya sampai. Ujar kawan kita, bang ada sampai paling 5 jam. Nah, ayo 5 jam berapa juga. Harus dikarasi lagi. Biar dikarasi berdebat ngarannya. Nah, itu contoh jidal. Kada usah disambung lagi. Ujar kawan, bang ada sampai 7 jam 5 jam aja. Bakada aku sudah merasa 7 jam melawani ngarannya itu. Kada usah dilawani. Jadi 3 jam aja, ayo kada bapa juga 3 jam. Dikarasi kada ada untungnya apa. Nah, perdebatan nangka itu ada hal-hal kecil, tapi bila kita tinggalkan itu, kita meninggalkan itu, diberi Allah rumah di atas surga yang tinggi. Kenapa? Karena itu adalah merupakan budi pekerti yang baik, akhlak yang baik tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, akhlak yang sempurna itu adalah akhlak yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita disuruh meniru akhlak beliau itu seberapa persen kita bisa mengikuti akhlak baik beliau. Kalau 100% kada mungkin. Yang penting kita disebut oleh kebanyakan manusia bahwa kita punya akhlak yang baik. Nah, nya orang menilai belajar orang baik itu baik, belajar orang itu kada baik, nah kita kada baik. Secara sempurna kita kada akan bisa berakhlak yang baik itu, karena itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita usahakan, kita perbaiki akhlak kita minimal, jangan sampai kita ini disebut orang berakhlak yang kada baik. Itu aja. Jangan sampai disebut orang kita ini kikir, jangan sampai. Jangan sampai kita disebut orang penyinggungan, jangan. Jangan sampai kita disebut orang penyarikan, jangan. Jangan sampai disebut orang tungali diurus, jangan. Itu contoh-contoh akhlak yang kada baik. Nah, akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik itu bukan sesuatu yang tidak berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Rasulullah bersabda, innal abda la yablughu min su'i khuluqihi asfala darki jahannam. Seseorang itu dengan sebab akhlak buruknya dia sampai masuk neraka yang paling bawah. Akhlak buruk ini bukan hal yang inti. Dilaporkan kepada Rasulullah, di sana wahai Rasulullah ada perempuan yang sembahyang pekerjaannya, puasa pekerjaannya, tapi kadang-kadang mulutnya itu menyakiti, kata-katanya menyakiti orang. Pada ahli ibadah, sembahyang, puasa pekerjaannya, di pesahapan aja mukanya ada bebaculan, tapi tutur katanya itu tu'zi, menyakiti. Nah, tutur katanya menyakiti. Apa jawab Nabi? La khaira fiha, kada ada baiknya orang itu. Kada ada baiknya orang itu.
Jadi akhlak yang mulia ini adalah sesuatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tatimmatun hadhihi tatimmah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه.